Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube-nya Hendra Vlog Channel yang selalu membawakan berita informasi terkait berita informasi perkembangan pembangunan Jalan Tol Bocimi tahap 2. Ya, saat ini saya berada di area Kampung Manggisilir ya, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Nah, ini tepat di area jembatan lintasan warga Manggis yang baru ya para sahabat. Nah, dan kita akan sebentar melihat informasi di area progres Bocimi titik awal ini. Nah, yang kita lihat ke depan ini adalah area dari arah Bogor Jakarta ya, yang ke depan ke Cigombong. Nah, seperti ini ya situasi kondisi. Ini sekitaran jam 12 siang ya para sahabat. Ya para sahabat, jangan lupa ikutin terus channelnya Hendra Vlog Channel, karena Hendra Vlog Channel di sini gak akan lama dan akan beralih lagi ke area jembatan Tenje Ayu untuk melihat informasi di area sana. Ya, seperti biasa Hendra Vlog Channel sekarang sudah berada di lokasi ya, yang dimana ini adalah area dari jembatan Tenjo Ayu. Nah, dan ke depan itu adalah area jembatan Lembah Manggis ya. Nah, untuk di dekat area jembatan Lembah Manggis ada kegiatan pekerjaan ya, untuk sebelah kanan ya para sahabat yang menuju arah Bogor Jakarta. Dan nampaknya di jembatan Lembah Manggis ada satu alat berat ya. Ya, seperti ini ya untuk situasi kondisi di area arah Bogor dekat area jembatan Lembah Manggis ya para sahabat. Ya para sahabat, seperti yang kita saksikan bersama ya bahwa anginnya cukup kencang sekali dan bingung juga untuk menerbangkan drone ya. Tapi insya Allah ya saya akan paksain, semoga anginnya untuk di siang nanti ya sekitaran jam 1 mungkin anginnya agak terlalu kenceng ya. Ya para sahabat, ini ya situasi kondisi area dari jembatan Tenjo Ayu. Ini kondisi saat ini ya. Nah, di depan sana rumputnya sedang diberesin. Itu ya para sahabat yang ada asap ya. Dan di sekitaran sedang digundulin ya area dari rumput-rumput yang sudah lebat sekali ya untuk di area kiri ya. Ya, kita kembali melihat situasi kondisi yang arah Sukabumi ya. Dan ini di depan itu adalah area dari progres Bocimi, Kampung Kebon Kaung, Desa Nanggerang, Kabupaten Sukabumi. Nah, setelah ini Hendra Vlog Channel akan melihat informasi di area progres Bocimi, Kampung Kebon Kaung, Desa Nanggerang. Nah, untuk pemadatan yang sebelah kanan ya sudah beres ya para sahabat, yang di bawah area jembatan Tenjo Ayu. Ya, sekarang saya sudah berada ya di lokasi area Kampung Bongkong, Desa Nanggerang, Kabupaten Sukabumi. Nah, seperti ini ya situasi kondisi di depan sana, yang di depan itu yang area Bogor ya. Nah, di depan itu adalah area lembah Kampung Kebon Kaung sedang dikerjakan ya untuk di area yang sebelah kiri. Untuk aktivitas di sini setiap hari sangat padat ya para sahabat, ada aja gitu yang beraktivitas untuk perapian-perapian lainnya. Ya, seperti ini ya para sahabat, untuk di hari Rabu ya tanggal 29 Maret 2023. Ya para sahabat, dan anginnya pun masih sangat kencang ya untuk di
progres pembangunan Tebaci Meetup 2 ini. Oke, para sahabat, seperti biasa, jangan lupa yang baru menemukan channelnya Hendra Vlog Channel, alangkah baiknya dukung terus channelnya Hendra Vlog Channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa aktifkan pula notifikasi loncengnya agar sahabat-sahabat sekalian dapat notifikasi terbaru dari video-video Hendra Vlog Channel di setiap harinya, tentunya dari video-video Hendra Vlog Channel terbarunya. Ya, kita kembali melihat arah yang Sukabuminya. Nah, terlihat di depan sana ya, yang sebelah kiri ada beberapa pekerjaan ya yang sedang sibuk di area kampung Kebon Kaung Desa Nanggerang ini ya para sahabat. Oke para sahabat, untuk informasi hari ini di hari Rabu ya, tanggal 29 Maret 2023, kita sudah menyaksikan dari area Kampung Manggis Hilir ya, dari titik awal progres Tebaci Meetup 2 sampai ke area Kampung Kebon Kaung Desa Nanggerang Kabupaten Sukabumi. Nah, untuk situasi kondisinya seperti ini ya. Oke para sahabat, untuk informasi hari ini kita selesaikan dulu sampai di sini, dan saya Hendra Vlog Channel izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.